come back to my channel. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Siang hari ini seperti biasa ngopi-ngopi. Mari kita ikuti berhalo guys, saya akan di sini. Halo semuanya, berhubung ini saya berat ya. Ini penuh banget karena ini jadwal makan siang ya. So jadinya saya take away aja. Tempat duduknya penuh. Saya tadi di Starbucks juga penuh seperti itu. So ini saya bawa ke atas dan saya makan. Bagaimana keseruannya? Unboxing jus, nggak jadi kopi ya guys. Ini jus sama yogurt ya. Saya masih cari jalan ke arah. Kayaknya saya harus ke sini deh. Ya, saya harus melewati ini jalan. Nah, ini jalannya. Bunga-bunganya ya, cantik banget. Ya, ke atas lagi. Di lantai 11 ya, ini tadi masih lantai 2. Ini Pret ada di ground floor. Kafe tadi penuh. Ini yang janda bolong. Ini yang janda bolong. Nah ini dia. Ini bunganya cantik-cantik. Lantai 11. Kuenya cukup menceng-menceng. Kita menuju ke lantai 11 guys. Hai semuanya, ini saya mau unboxing makanan yang dibeli. Ini adalah jus dari Pret. Ini sudah selesai. Nah ini suasana, ini panas tadi saya ngopi nggak jadi. Ini Lychee Man and Mandarin. Ini saya review. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya granola bar with bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Ini jam 1 siang ya, jadi time for snack. Ini granola bar. Tadi rasa strawberry kalau nggak salah. Saya asal comot aja, nggak saya baca. Ya strawberry. Ini sehat banget guys untuk snack. Terus ini ini kok, nah ini baru bisa. Tadi licin mungkin ya. Ini rasa lychee dan mandarin orange. Terus ini putih juga. Ini rasa raisin Danish bread. Maaf ya guys, ada renovasi di mana itu, kantor sebelah. Yogurt granola bar Danish bread. Maaf, semua meeting room ya, jadi nggak boleh ngomong keras-keras.
semua kondisi belajar. Enggak boleh ramai. Setiap ruangan ada gurunya. Ada yang istirahat, ada yang sedang ngajar. Ada yang sudah selesai. Begitu saja review saya pada siang hari ini. Ini resin dan juga ada banananya, guys. Thank you for watching. Do not forget to subscribe, like, comment, and share. Blessed afternoon to everyone around the world. Ada mulut musik air. Enak. Benar. Agak licin. Jadi aku tadi nggak jadi ke Starbucks ngopi ya, tapi aku cuma beli ini jus dari ini organic coffee, Pret, namanya Pret. Pret kalau Jawa Timur itu apa artinya ya? Artikan sendiri. Saya pernah di salah satu seminar, waktu itu saya translate-nya dokter dia, beliau seorang leader TNC ya. Waktu itu seminar kesehatannya di Olympic House, kalau nggak salah saya translate-nya kebetulan dan MC. Beliau bicara PRET, saya bingung apa itu PRET. Kalau bicara PRET itu saya ingat ini. Katanya PRET itu apa ya? Nggak percaya gitu loh, seperti itu. Ya, tapi nggak tahu apa artinya yang sesungguhnya itu, bahasa apa, gaul atau apa. Anyway, ini Pret Hongkong. Ini jual banyak ya, ada kopi, ada jus, ada salad, semuanya. Ini suasana dapur bilik garden kantor ini. Seperti ini lengkap. Ya. Seperti itu. Saya mau foto dulu, lupa sampai habis. Oke, begitu saja guys ya. Sudah saya tutup tadi sebenarnya. Ini nggak habis, habiskan ininya. Ini saya bawa pulang. Apa saya makan nanti? Oke, okay, thank you for watching.